Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Haizo, dimanapun kalian berada, berharap kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu dimulakan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Dan tentunya kalian itu harus selalu happy terus ya, dengan apapun keadaan kita. Nah, dengan ini semua balik lagi bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa, di sini Mimin akan membahas seputar berita terupdate dan terbaru. Ya, siapa lagi kalau bukan membahas Bambang Tampan Rangga Zov dan Memory Cantik Haiko Founder Faker. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, yang langkah baiknya buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini, untuk segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, terlebih dahulu gunanya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin, dan juga tontonnya sampai habis ya guys, agar tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Biasakan nonton itu sampai habis agar kesalahpahaman di antara kita itu tidak ada ya. Wah, kita sempat melihat juga postingan dari Nebel Chantik Haiko Founder Faker yang dimana dia di sini lagi nge-gym ya guys. Wah, tampaknya di situ Nebel Chantik Haiko Founder Faker ini tampak kekar sekali ya, atau tampak lebih lagi lah ya, tapi lebih tampil mempesona lah ya di depan, apalagi di depan mata Bambang Tampan Rangga Zov tentunya. Cantik anggun dan menawan. Wah, rupanya Nebel Chantik Haiko Founder Faker ini ya merawat tubuhnya juga seperti nge-gym sini guys. Wah, boleh sekali nih buat kita tiru, buat kesehatan kita juga nih, apalagi lagi ada Omicron sekarang ya. Jadinya kita tetap harus menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan tubuh ya. Apalagi mereka ini kalau menampilkan kuan yang begitu, yang bikin melonyok, bengek, apalah itu ya pokoknya. Tampaknya kita sangat senang dan bahagia sekali ya guys, apalagi waktu acara ulang tahun yang bercantik Haiko Founder Faker dan Bambang Tampan Rangga Zov. Banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan oleh para fans yang antusiasmenya sangat tinggi sekali untuk menyupport kedua bucin kita ini, Bambang Rangga Zov dan yang bercantik Haiko Founder Faker. Dengan kejutan itu, kita sangat senang sekali ya melihat kejutan-kejutan spesial yang diberikan oleh para fans. Bukan hanya para fans saja, tapi Bambang Tampan Rangga Zov juga memberikan kejutan spesial kepada yang bercantik Haiko Founder Faker, walaupun sekedar ucapan saja ya guys. Tapi di sini penuh arti dan maknanya, karena di sini juga lagi ada Omicron ya guys. Tadi tidak bisa merayakannya secara terang-terangan atau secara publis ya guys ke media sosial, karena di sini ada penjagaan ketat dari pemerintahan. Wah, lantas kita sangat antusiasisme sekali. Nah, untuk itu kita sangat bahagia sekali ya, dimana di sini banyak sekali kejutan spesial yang ditampilkan kuan ya dari kedua bucin kita ini, Bambang Tampan Rangga Zov dan yang bercantik Haiko Founder Faker. Nah, buat itu kita selalu support terus kedua bucin kita ini sampai kapanpun, agar mereka selalu memberikan kebahagiaan dan kebucinan buat kita semua dimanapun bucin ini bersama, agar mereka ini selalu bergabung di sinetron, bukan hanya di sinetron ya, tetapi di sinemat juga. Tentunya kita sangat bahagia dan senang sekali ya bila mereka ini selalu bergabung terus ya. Nah, okay guys, terima kasih bagi kalian yang stay terus di channel Mimin. Mimin banyak mengucap terima kasih, semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Bukan sekali dan Mimin sampaikan, banyak mengucap terima kasih bagi kalian sempat stay terus di channel Mimin. Bukan sekali dan Mimin sampaikan, Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.